E Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Jumat Untuk teman-teman pemirsa channel Dimanapun anda berada Masih adakah yang Terjaga untuk Malam hari ini Waalaikumsalam Mas Johan Baru sampai ini saya tadi ketiduran mas bro saya sudah bangun padahal sekitar jam sepuluhan setengah sepuluhan kayaknya tapi malah ketiduran lagi bangun-bangun jam sudah mau jam sebelasan barangkali ini perjalanan dari rumah sampai ke lokasi sekitar mungkin sekitar 10 menitan kali ya saya agak-agak ngebut soalnya tadi sebelum kita masuk ke lokasi mohon diinformasikan ke saya bagaimana kualitas gambar juga suara saya saya berada di kanan kiri persawahan ya bro dan lokasinya ada di depan kita ini ini lokasinya ya bro cek gambar cek gambar mana kualitas gambarnya mas bro ini depan kita ini sawah ya bro di depan kita ini sebelah kiri sawah di belakang sana jalan raya. Bukan jalan raya, jalan raya, jalan aspal tapi jalan kampung ya, Bro. di sebelah kanan saya ini juga sawah siap terima kasih aman ada cahaya bulan di atas sana ya bro agak-agak ketutup awan Tumben-tumbenan malam ini, jalanan masih rame. Motor ya, bro. Saya tadi dari perjalanan dari rumah sampai ke lokasi masih banyak ketemu motor, padahal biasanya sepi. Oke, tak usah berlama-lama karena ini sudah larut malam kita langsung ke lokasi ya bro semoga motor aman saya tinggal di sini ntar bro saya agak, agak nahan dingin soalnya tadi dari rumah sampai ke sini ngebut ini lokasi nggak tahu selisih berapa desa dari desa saya bro saya tahu ada lokasi di sini juga eh, hari kemarin pas kebetulan saya sengaja nyari lokasi yang di bagian depan sana yang dari sini sekitar dua menitan terus pas saya pulang lihat lokasi ini lalu saya sengaja untuk malam hari ini saya pilih lokasi ini karena lokasi ini agak-agak jauh dari rumah-rumahnya dari perumahan warga itu lumayan ada jaraknya ya Bro berbeda dengan lokasi yang berada di depan sana itu lokasinya enggak terlalu jauh dari rumah warga jadi saya pilih yang jauh dari rumah warga saja Waalaikumsalam Mas Yusuf Terima kasih sudah hadir Nah ini rekan-rekannya Saya nggak tahu nih namanya makam apa ya, Bro. Pokoknya tahu tahunya saya ada lokasi di sini, saya samperin. Kita masih di kota Banyalerra, Mas. Priyana Mas Priyana yang kemarin katanya mau ikut itu ya <tuh> ada beberapa pohon besar di bagian dalam ya bro masa nggak tahu nih pohon apa ini ada satu dua. Di bagian dalam sana juga masih ada. Waalaikumsalam Mbak Ama, Mas Arjan Putra, Mbak Rohaya, terima kasih sudah hadir. Salam buat teman-teman yang dikendari di Singapura. Dan di mana saja kalian berada, ini malam. Jalanan masih ramai, perasaan saya. Aku assalamualaikum, halo kubur Dugaan saya, kayaknya mereka dari pulang pengajian. Mas dari Bogor siap kita coba cek di bagian sebelah sini sepertinya ada semacam aula gitu ya bro ini di pemakaman ini banyak pohon-pohonnya Oh, sorry Bro, salah. Ternyata ini makam. Saya pikir tadi aula yang seperti biasanya kita lihat. Ketika saya berada di daerah ini. Assalamualaikum ya lal kubur. Dalamnya makam, bro ada lima makam di sini. Saya kira tadi aula ini. sampai sejauh ini bagaimana kondisi mas gondes sepertinya di sini lokasinya lumayan terbilang lumayan luas ya bro cuma jarak 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 makamnya itu agak jauh-jauh untuk bagian sebelah kanan ini karena di lokasinya banyak pohon-pohonnya ya bro masa nggak tahu ini pohon apa itu pohonnya sama semua ini dan ini masih ada jalan masuk ke dalam sana aman siap ini lokasi masih di kota Banyak Negara untuk nama desanya saya kurang paham ya bro kalau nggak salah namanya desa desa pakak atau desa apa ya ini ada jalan menuju ke dalam sana dan ada beberapa makam di sini. Assalamualaikum. Selamat malam Mas Dedi Minang Mas Tiar Mas Tiar Mas Atom Mbak Lokasi ada di kota Banyakara masih untuk malam hari ini dan juga besok malam insya Allah ya ini kayaknya jalannya cuma memutar atau kemana nih apa? kayaknya ke sawah deh bro ada jembatan di depan saya penasaran kita coba cek ya bro oke siap mas Tiar. Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim Ini bawahnya kali bro Kayaknya kalau sambil mancing Boleh kali ya Tapi enggak ada ikannya deh kayaknya. ini ternyata desa eh apa jalan ke Assalamualaikum Iya nih bro nggak tahu. nggak tahu atau fokusnya <tuh> atau kenapa ini jalan ke arah mungkin ke sawah atau ke mana kali ya bro nggak tahu kayak ada suara apa sih ya iya mbak ama persis banget saya juga dengar makanya ini saya cari-cari kok juga dengar itu suara mbak ama tapi kan saya sendirian untuk di kota Banjarnegara saya selalu sendirian teman-teman nggak ada bawa teman Waalaikumsalam Mas Budi dari Wonosobo Adil terima kasih <tuh> sorry Mas Budi ini center saya cuma tinggal punya satu soalnya jadi terkadang pencahayaannya kurang bagus ketika saya zoom kondisi jauh untuk posisi dekat pasti kelihatan belum beli lagi untuk senternya jadi kadang-kadang untuk posisi jauh saya nggak bisa pohon yang mana mas bondes Allah kabar apa tuh kayak ada something di telinga saya apa sih ya? Assalamualaikum Bapak ini oleh saya kok, Kediri hadir Siap terima kasih Terima kasih Mas, so iki? jenengnya kok ngal temen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, permisi Ini kita berada di tepi makam Sebelah kanan pintu masuk saya tadi ya bro Di sebelah jalan ini sudah sawah Ini ada makamnya masih ada di sini tapi jaraknya jauh-jauh tuh Siap, mas Jo Enggak kok enggak panik, cuma kaget aja kayak ada yang nyolek telinga saya, telinga sebelah kanan. Santai kok, saya mah orangnya santai kok. <tuh -tuh. Mau apapun itu saya mah Insya Allah santai <tuh> Waalaikumsalam Gajah Mada, Jakarta Barat Barangkali kalau saya nggak salah ya Terima kasih sudah hadir Ini makam ya bro Sebelah bagian depan ini di bagian ini nah ini ada lampu itu pintu apa gapura ya bro gapura masuk ke perkampungan sepertinya saya foto center baru kayaknya ya bro mohon bantu di share ya bro barangkali teman-teman yang lain ada notifikasinya supaya mereka bisa ikut gabung بسم الله الرحمن الرحيم Ya, Mas jo. Enggak, enggak panik, enggak. Cuma kaget saya itu. caranya kagetan kalau ada dengan suara-suara. Ya bukan ada suara atau apa gitu kaget. Panik, mangga insya Allah. Insya Allah, mental saya sudah terdidik. Ada suara burung di atas sana. Halo, Pak Kiai. Dari Rembang, Bandung ya, <S Four -ALLY> Pak Imam Safi'i. <and> <out> kita bertahan redup-redupan dulu ya, Bro. Saya belum mau ganti baterai dulu. Biarkan kita pakai senter yang apa? Jangan ganti baterai dulu maksudnya. um ya lalu kubur pohonnya lumayan tinggi-tinggi tapi daunnya sedikit ya bro musim kemarau panjang soalnya ini kalau saya nggak pakai senter mungkin masih untuk jarak dekat, masih kelihatan, soalnya kebantu sama cahaya bulan ya, bro. Bismillahirrahmanirrahim. Siap, masih, Mam. Insya Allah, jangan ya. Soalnya sendirian, saya. mohon maaf untuk jarak jauh jangkauan senternya enggak terang ya bro cuma saya mau bertahan dulu untuk enggak apa enggak ganti baterai dulu supaya saya tidak terlalu terang dulu itu ada bangunan lumayan lumayan gede di sebelah sana mungkin pemakaman atau mungkin rumah keranda barangkali ya bro ini malam Jumat apa ya bro ini dari banyaknya pohon-pohon di area pemakaman ini satu doang nih yang daunnya paling rimbun ya bro di belakang pohon yang ini tapi kayaknya kita ganti baterai aja kali ya bro kalau saya nyorot yang jaraknya jauh tuh nggak kelihatan soalnya <tuh> malam Jumat apa ini Mas Bro? Malam Jumat kliwon kah? Kayaknya enggak ya. Bukan cuma Kliwon, kan? Saya bro, tak ganti baterai dulu. Hmm. Soalnya, kalau malam Jumat Kliwon, pasti perasaan saya. terang tuh. Ya. Nah, sekarang kelihatan kan? Oke lanjut Kuyuk Kayaknya untuk Di bagian sebelah kanan Sana masih Ada tapi jarang-jarang ya bro Masih ada makamnya maksudnya tangannya ada makam, makam enggak rapat gitu loh, bro. <tuh> apa sih saya takutnya ada kelabang ya bro Nah, sampai terlepas terusannya. permisi jauh ini gimana mas Johan kayaknya ini makam belum kayak belum lama gitu ya bro Gak ada suara langkah kaki di belakang perasaan saya aja kali Assalamualaikum Mas Husni Terima kasih sudah hadir dari Tasikmalaya Malaya <tuh> Assalamualaikumnya jangan disingkat ya Mas Husni Nanti kalau kebaca orang Inggris Beda artinya banyak kayak ranting-ranting pohon jatuh itu ya bro Apakah teman-teman melihat apa yang saya lihat Kemarin malam kita ketemu Keranda ya Sekarang kita ketemu lagi bro Halo selamat Malam menjelang pagi mas Satro Wisss Ada apa, Pak? Le, kayak suara burung gitu ya. di barusan kayak ada suara burung di atas, di atas ini. <tuh> mau ikut explore? Ayo sih kalau mau ikut. Allah akbar, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahuakbar, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, halo walaupun teman-teman ada yang dengar enggak? barusan Eh? cek cek, halo halo kalau ada yang pakai headset pasti dengar apa yang saya dengar barusan ya Cek si, cek si, bro cek si, bro kayaknya kayaknya yang barusan sesuatu ya tuh kayak suara bayi teriak apa apaan sih barusan Iya barusan dengar kan, berarti kan enggak cuma saya yang dengar kan Yang kayak suara mirip-mirip suara bayi atau apa gitu loh Di arah depan sini Cek cek masuk-masuk atau teman-teman yang lain yang barangkali bisa melihat apa yang saya tidak bisa lihat uh, mohon informasikan ke saya ada sesuatu kah di bagian depan kita ini baterai saya perasaan kok langsung redup lagi sih bro Assalamualaikum kalau mau hadir silahkan ada di depan kamera saya tapi jangan pakai cara ganggu-ganggu gitu ya maksudnya jangan nagetin lah kalau mau hadir monggo Waalaikumsalam Mbak Ami Mbak atau Siti maaf Jangan kan Mas Husni saya aja kaget Kalem 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 santai 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 maju juga krungu kan nembe ada suara itu kenceng kalau menurut saya soalnya saya dengar jelas banget loh sebelah sana nggak ada rumah bro gak ada rumah sebelah sana sawah itu mah sawah 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 sama kali siap mas kondes insya Allah hati-hati terima kasih mbak rohaya atas peringatannya bukan maksud saya menantang atau bagaimana ya saya mah orangnya kalem santai selama nggak ada masalah saya orangnya santai tapi kalau mau hadir tak tungguin silakan hadir di depan kamera Makanya setelah saya pulang nanti <tuh> bakalan saya replay lagi nih ya bro. Ini selama penelusuran baru kali ini saya dengar suara yang barusan. yakin ini nggak mau hadir saya tungguin loh saya datang kemari tidak ada niatan mengganggu ataupun mengusik saya datang dengan kalem <tuh> Oke. Okay. Awas aja ngagetin lagi. Nah, <tuh> kalau Assalamualaikum ya alhamdulillah kubur. Permisi. Lampu mana ya, Mbak? Oh ya, satu hal yang mau saya kasih tahu ke teman-teman. <tuh> uh, bahwa perlu teman-teman tahu kalau ketika saya bilang permisi itu saya bukan permisi pada suatu hal yang lain yang enggak <tuh> yang enggak kelihatan ya, Bro. Saya permisi ketika saya melewati sebuah makam-makam begitu. -makam, ketika saya melewati tengah-tengah makam gitu saya bilang permisi karena saya merasa ini aja padahalnya kalau kita sedang sedang tiduran terus ada orang asal lewat itu kan kadang kita juga berpikir nggak sopan banget gitu loh. Ada orang tidur lewat asal lewat, cuma begitu aja sih. Bukan saya permisi ke sesuatu hal yang lainnya. Ini aulanya ada di sebelah sini ya, bro. Yang kayak semacam aula, biasanya sih kalau di kota ini, rata-rata yang dipakai buat acara doa bersama begitu ya bro seperti yang pernah saya jelaskan sebelum-sebelumnya ini kerandanya ada satu dua dan ini ada pintu dikunci saya nggak tahu dalamnya apa ya bro banyak semut bro barangkali Mbak Ami melihat sesuatu yang tadi dibilang lampu di pohon nggak ada lampu di pohon ya ini yang saya bilang tadi loh bro pohon yang paling gede di makam ini ini daunnya rimbun banget tapi saya nggak tahu ini pohon apa ya bro saya pernah lihat pohon ini sebelumnya di tempat lain Mas saya nggak tahu namanya pohon apa gimana kalau kita ngopi dulu teman-teman ya banyak semut ini di kota banyak negara mas ujang Bismillah Gimana kalau kita bikin kopi dulu bro Kita ngopi di sini gitu ya <tuh> Halo Mas Denny Selamat malam Allah. Halo Mas Imam Afkar. Dibuatin syaratnya. Maksudnya gimana tuh? <tuh> Entar ya Bro. Uh amunisi saya kemarin malam masih saya bawa kompor berserta berserta gelas dan kopi kopinya sepertinya Semoga kopinya nggak habis ya bro mas gondes mana ya bantu pantau dong saya coba stay di sini. Kopi rokok seratnya, wah iya bener banget. Oh siap oh, bukan ini di daerah di kota penyelenggara ya bro saya stay di sini dulu ya bro saya mau bikin kopi dulu soalnya tadi nggak sempat ngopi bangun langsung ngacir saya mau ngopi dulu coba tolong diperhatikan di Arah sana ya bro, kelihatan gak sih Cuma saya nggak mau duduk ya bro Banyak semu soalnya Saya mau bikin kopi dulu saya ganti ke pakai tripod aja barangkali ya bro biar agak tinggian banyak banget bro, ntar ya bro saya ganti ke tripod dulu. saya kurang paham mas Denny soalnya saya nggak nanya-nanya ke warga sekitar sini ya bro semutnya loh bro banyak banget Iya sih Mas Wildan, nasi rata-rata uh, orang pada umumnya kalau ngeliat yang kayak saya begini bilangnya kurang kerjaan sih hm. Tapi kalau buat saya ini adalah suatu cara saya untuk mendidik keberanian saya ya Mas Bro Waalaikumsalam Mas Alif Ramin. Iya lama nggak jumpa barangkali Mas Alifnya sedang sibuk kali ya. Mana Mas Gundes? Ada samping di Sekitar saya. Ini di kota Banyalegara mas bro. Waalaikumsalam, Mas Arlono. Terima kasih sudah hadir. ya senternya aduh ini yang sebelah kiri keranda lama ya bro yang di depan itu keranda yang baru yang pakai stainless perkiraan saya yang di sebelah keranda ini yang ada pintu ini Penambahannya, bro. Biasanya sih begitu. Insya Allah nggak mbak Sarah. Soalnya tujuan saya di sini untuk mendidik keberanian saya untuk supaya saya tidak menjadi penakut jadi insya Allah saya enggak ya bukan enggak takut 100% gitu enggak ya namanya manusia itu kan pasti ada rasa takut ini di kota Banyang negara Mbak Sarah Mas Gondes, cek cek! Mas Gondes, kayaknya ketiduran nih, Mas Gondesnya. <coughs> Lanjut ngopi tuh. Oh. banyak semut bro <tuh> jadinya nggak nyaman pengen duduk tapi banyak semut apa tuh mas kondes wujud di kamera iya dari tadi saya suruh hadir depan kamera nggak mau hadir lagi mantos ya, sajanya kurang. Hmm. Udah saya bikinin kopi sama rokok. Ada bayangan hitam, bayangan orangnya, bayangan saya kali itu mas bro. kira, -kira ada penampakan enggak Wah kalau ada ya saya anggap aja itu bonus ya Mbak Sarah tumpukan tanah tanah mana yang sebelah pohon itu bukan tanah mas bro itu genteng ada yang ngintip di balik pohon mungkin dia mau ngopi kali saya pengen duduk di depan sana tapi banyak semut jadinya yang nggak nyaman nggak ada kemenyannya nggak <gak> salah nggak pakai begitu begituan lo saya mah apa adanya bukan ada apanya saya Halo Mas Bungsu, terima kasih sudah hadir. Mau minta makan dia bro. <tuh> Waduh. Minta makan gimana maksudnya itu? Cari sendirilah masa minta makan ke saya sih <tuh> rukem darah keluar jombayan di situ angker parah insya allah mbak caca caca oca oca insya allah ini sama mas Johan Gondes eh uh, bulan ini kita ekspor di Purworejo Dupa enggak enggak Mas Gundes. Sekalipun misalnya ini ya saya enggak enggak pakai begitu-begituan misalnya Soalnya saya ini juga enggak pakai saya kasih. ya mau minta makan biar cari sendiri ya bro Nah iya itu Mbak Caca mari sudah ekspor di grantung sama mas Gondes Oke teman-teman saya rasa cukup lah ya kita stay di sini Kayaknya udah lama kita hargai di belakang ada cuma nggak mau nampak. Hmm. Dari tadi kalau ada ini apa namanya? Kalau ada motor lewat kayaknya mereka penasaran ya bro soalnya ngepel ngepel mulu tiba-tiba ada apaan tuh terang-terang di tengah makam Singapura hadir terima kasih Mbak Bunga dari Singapura sudah jauh-jauh hadir Nah, ini Mas Johan Gondes biasanya yang paham. Saya mah orang asli Purworejo tapi kurang paham untuk tempat-tempatnya, maksudnya daerah-daerah mana daerah mana, gitu. Iya, Mas Johan. Jangan sampai kita ngasih-ngasih begituan oke oh ya bro, saya ganti ke gimbal lagi, kita explore untuk yang sebelah kiri setelah itu kita, kita otw balik ya bro, kayaknya ini durasinya juga sudah cukup lama Mungkin untuk teman-teman yang bisa melihat sesuatu yang tidak saya lihat, mungkin ada beberapa yang bisa kalian lihat ya. Saya, Bro, saya ganti ke gimbal dulu. Saya mungkin bisa uh, ada suara di bagian dalam ini ya, Bro. Kayaknya saya baruan dengar. Mungkin nanti air bulan ini bisa sekalian cek lokasinya di sana. Oh siap Mas Putra. Terima kasih sudah hadir. Jangan lupa mandi ya. Baunya asem sampai sini. Monggo <tuk> Mas Kondes itu Mbak kaca kalau saya kurang paham lokasi-lokasinya masnya darah ini arahnya kemana darah ini arahnya kemana terus saya kurang paham Wah, ini jangan-jangan tetanggaan ini. Hmm, kalau teman-teman mungkin nyimak video yang... Di makam Cina beberapa waktu lalu kita ketemu dengan satu makam pejuang veteran ya Bro. Ini kayaknya di depan kita ada. Coba kita lihat ya. Kelihatan nggak Bro benderanya? Nih. Ada tulisannya di bawahnya, veteran pejuang. Kelihatannya. Oh lah tetangga Cebule <laughs> Oke ya, teman-teman, barangkali melihat suatu dan mendengar sesuatu yang tidak bisa saya lihat maupun tidak saya dengar langsung di sini. Silakan berikan komentarnya ya. ini senter makan baterainya cepet banget ya bro jadinya cepet redup kita cukup stay di spot yang sebelah sini ya bro kita coba explore untuk sisi sebelah sana kayaknya kita sebentar lagi bakalan ketemu bagian tepinya di ujung sana ini teman-teman juga bisa lihat sendiri ini banyak Pohonnya di areanya ya. Di sebelah sana kayaknya mungkin macam pabrik begitu ya Bro. Kayaknya dari tadi ada suara mesin. Nah itu mas gondes, barangkali besok bisa sekalian dicek lokasinya kita untuk uh, tempatnya, Mbak Caca. saya rasa di sini di area pemakaman ini banyakkan pohonnya daripada makamnya ya bro saya terbantu terangnya cahaya bulan kalau pas senternya redup ya bro wah boleh tuh mbak caca coba besok maka bisa kami kunjungi sama ngandelin Mas Johan saja, soalnya kalau untuk arah-arahnya saya kurang paham. Ini di sisi ini bagian tepi bawah sudah kali ya bro. Sungai ini di bawah. Nah, ini aja minta apa share lokasinya aja dari Mbak Cacanya. Saya di kota Banyak Negara, Mas Kepeng. Sepertinya spot yang bawahnya lumayan tuh di awal tadi ya bro, di awal yang pas ada suara kayak bayi itu, kalau untuk di area ini sebelah sini kayaknya biasa-biasa saja. saya nggak tahu itu pabrik apa ya bro suara mesinnya kenceng dari tadi Oh ya Mbak Caca, itu maksudnya terkenal angkernya itu yang gimana ya? Sering ada orang lihat penampakan atau bagaimana? Sepertinya sudah bagian tepi, ya, bro. Jadi, kita kembali ke posisi awal. Oke, siap, Mbak Caca. Permisi, nah, kan channel saya sudah redup lagi. dong Mas Jo di setiap penelusuran saya kalau ada suatu pasti saya nggak bakalan lupa gitu ya Wah kayaknya ini mitosnya mirip-mirip dengan makam yang dekat di desa saya ini Mbak Caca Cek, 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 cek Apaan tuh? Apaan tuh? Sí, sí, sí... Bueno, sí. ada yang lihat nih lihatin cari telunjuk saya 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 saya, saya. lah ngeblur nih oke bentar ya nah nih di bawah telunjuk saya nih ya yang hitam-hitam itu loh

yang keranda apa namanya, stainless tadi kayaknya bukan. Bismillahirrahmanirrahim, oke, okay, saya. Saya coba manjat lagi, entar mana jalannya. Oh, ini jalannya, bro. Saya, 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 saya ya, Mas. Kaap, namanya susah sekali ya. Saya sendirian. Enggak ada teman. Saya bro, ganti baterai lah. Ininya sudah redup. ya Mas. Jo. Nyari apa? Saya enggak nyari-nyari. Saya cuma mendidik mental diri saya sendiri. Ya, kalau ditanya nyari apa, saya nggak nyari-nyari, Mas Bro. Saya mendidik mental diri saya sendiri untuk menjadi pemberani bukan jadi penakut, itu ya. Apanya, Mas Jo, yang betul?

cemen nggak berani deketin iya deketin yang mana maksudnya kalau cemen saya nggak bakalan keluar sendiri mas bro saya sudah biasa sendiri ya mas bro bukan saya sok berani gitu enggak tapi saya sudah berani apa biasa ekspor sendirian jadi kalau dibilang cemen tuh kayaknya <tuh> bukan saya banget Ini mau suruh deketin yang mana saya deketin kerandanya Apa saya suruh nongkrong di kerandanya Deket kerandanya maksudnya ya beban nongkrong di kerandanya ini tadi yang ada suara kayak bayi di arah sana ya bro yang tadi di awal sepertinya sudah terdengar suara kokok ayam kayaknya sudah kasih apa-apa ke saya untuk pulang ya bro udah lama siap, saya kayaknya mulai ada wawa panas di sini ya bro. nggak tahu karena nggak ada angin mungkin. saya sih biasanya mikirnya positif aja. kalem santai teman-teman mungkin mas alifnya tadi belum cek video saya yang di tempat-tempat lain yang di lokasi lain barangkali kerandanya karatan banget sudah nggak dipakai ya bro kelihatan banget karatnya sudah numpuk ini saya nggak bertanya di sini banyak semut bro loh dimana-mana banyak semut jadinya mau nongkrong santai itu dari tadi tuh enak Ini di kota banyak negara mas bro Oke sebelum saya keluar lokasi, mari kita doakan bersama-sama. Semoga mereka semua yang telah mendahului kita diberikan ampunan atas segala dosa kesalahan dan khilafahnya Saya kalau posisi berada di sini nih, saya berdiri di sini kayaknya ada nggak tahu, mungkin perasaan saya sendiri kali ya. Seperti kalau saya pas ngomong itu kayaknya ada yang barengin suara saya ya, deh. Bro. Kayaknya sih perasaan saya. Ini di kota Banyalegara Mas Asep Saputra. Di kecamatan susukan tepatnya atau mungkin sudah lain kecamatan barangkali saya kurang paham ya soalnya saya tahu di sini ada lokasi pas saya jalan-jalan sore ya Waalaikumsalam Mas Api. <tuh> Banyak negara ya benar. Betul sekali Mas Bro. Sembunyi-sembunyi di pohon ini kah? saya kalau stay lama gitu saya sebenarnya memberikan kesempatan kepada mereka untuk eksis ya kalau memang mau hadir depan kamera silahkan selama itu tidak merugikan saya dan yang terpenting tidak ngagetin saya munculnya tiba-tiba sih silahkan aja Dari tadi, ketika kita masuk, saya sudah memberikan kesempatan ke mereka, ya. Keluar aja mereka sudah mulai terusik. Oke, saya masuk, bunda, sebentar ya. Saya, si, saya, si, saya. Si. saya sudah jelaskan dari tadi ini di Banjarnegara Mas Api <coughs> Okay, sebelum saya keluar lokasi Ode pulang Mari kita doakan semoga mereka telah mendahului kita Diberikan ampunan atas segala dosa kesalahan Setelah belakangnya Dan diterima segala amal ibadahnya Amin Saya sudah berikan kesempatan dari tadi untuk mereka yang tidak terlihat hadir di depan kamera tapi hanya suara-suara saja terutama suara yang tadi sempat ngagetin saya di sebelah sana ya bro. Ini di susukan Mas Alif. Tapi kalau untuk lokasinya ini enggak tahu nih masih susukan atau sudah lain kecamatan. Saya kurang paham ya. Oke okay, ya bro sepertinya cukup untuk lokasi ini di malam hari ini sepertinya kita sudah hampir dua jaman kayaknya ya berada di dalam sini dan tadi juga sudah terdengar suara kokok ayam Mari kita keluar lokasi Seperti biasa, apapun dan siapapun yang berada di lokasi ini, saya datang sendirian. Saya juga pulang, bisa sendirian, tidak perlu ditemenin. Ya, saya tidak butuh dikawal. Terima kasih, cukup sampai di pintu keluar ini saja. Tempat kalian di sini. Assalamualaikum ya Alkubur. Saya nggak butuh pulang dikawal. Terima kasih. Yo Mas Bro Mas Alif. Ini saya disusukan tapi kalau lokasi ini seperti yang tadi saya katakan ya saya nggak tahu nih masih susukan atau bukan saya kurang paham dari hawa yang saya rasakan tadi <tuh> di situ agak-agak ini ya mas kundes agak-agak hawanya panas-panas gitu bagian dalamnya itu kayaknya sebelah keranda tadi itu penambahan sepertinya Oh Mas Alif tiang banjar juga tuh salam kenal saking pulau Mas <tuh> Oke ya bro teman-teman semua terima kasih untuk kehadirannya di malam hari ini menemani jalan-jalan malam saya untuk mendidik mental supaya tidak menjadi penakut terima kasih banget untuk semuanya saya doakan semoga sehat selalu lancar rezekinya dimudahkan segala urusannya sampai ketemu insya Allah besok malam di jam yang kurang lebih di atas jam 10 pokoknya ya Jatah jam 10 itu juga kalau saya nggak ketiduran apa nggak ketiduran tapi Soalnya saya biasanya kalau kecapean siangnya itu malamnya ketiduran kayak tadi juga ketiduran saya Insya Allah ketemu lagi besok malam semoga tidak ada halangan aman siap saya tidak 100% ini ya mas tidak 100% enggak punya rasa takut itu enggak pasti ada lah meskipun tuh cuma sekitar persen pasti ada cuma karena saya sudah terbiasa jalan sendiri jadi saya sudah mental saya sudah terdidik berani insya Allah jalan sudah biasa di tempat yang lebih sepi dari ini lebih jauh dari pemukiman warga juga jadi insya Allah sudah biasa kalau di tempat-tempat sepi sendirian siap mas gondes mohon bantu bantuannya untuk teman-teman semua terutama mas gondes untuk besok malam ya semoga tidak ada halangan sekali lagi dan saya rasa cukup untuk malam hari ini sampai di sini dulu kita ini sudah jam hampir setengah dua malah kita sudah dua jam lebih hampir tiga jam barangkali kali ya bro saya nggak ngeliatin waktunya soalnya kali lagi terima kasih segitu aja dulu ya bro untuk malam hari ini ditunggu ekspor saya untuk besok malam saya mau tw pulang sepertinya saya juga sudah capek mondar mandir dari tadi ya mohon untuk teman-teman ambil sisi baiknya sekali lagi saya katakan saya tidak 100% nyari penampakan istilahnya begitu ya saya tidak 100% nyari itu saya berusaha untuk mendidik mental saya begitu ya bro jadi misalkan ada penampakan saya anggap itu bonus jalan-jalan saya Insya Allah masih di seputaran sini aja mas bro maksudnya masih di kota Banjarnegara tapi di lain lokasi lagi itu ya mas putra saya sampai ketemu besok malam 2 jam sudah berapa kali ya mungkin sudah ada tiga empat kali saya ekspor nggak nggak tahu waktu ya bro asalih tahu-tahu saya pulang saya cek lagi ternyata sudah dua jam lebih saya berada di pemakaman sendirian Oke gitu aja ya bro teman-teman semua terima kasih sekali lagi sudah saatnya saya pulang sudah setengah dua soalnya Mari malam saja saya tidur sampai, apa, meleknya sampai jam 4, gara-gara pulang niatnya mau langsung tidur, tapi ternyata malah nggak bisa tidur. Dan tadi siang malah jadinya badannya nggak enak, pada bukal-bukal semua, gara-gara pulang tidur. Saya OTW pulang sudah pagi. Dalam untuk perjalanan pulang, guys, saya videokan ya, bro, karena ini apa lumayan jauh lokasinya. sekitar mungkin ada mungkin 10 menitan barangkali <tuh> Mas Gondes, terima kasih banyak untuk pantauannya. Di lanjut besok malam ya. Demikian ya, Bro. Saya mau TW pulang sudah pagi sudah hawanya dingin juga. Takutnya menanti malah tahu-tahu subuh lagi. Sampai ketemu besok malam, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.